Hai orang baik dimanapun berada, saya baru selesai cuci darah. Tapi ya proses selesainya nanti saya bikinkan videonya. Nah kali ini selain saya bersama Reno. Reno ya? Beno. Nah ini Beno namanya. Kami ini beda usia, kalau saya udah tua, kalau Beno ini kan masih anak muda. Tapi yang jelas semangat kami ini enggak pernah putus. Iya enggak dong? Iya. No. Iya, Pak. Hari ini gimana kondisinya? Hari ini alhamdulillah aman. Aman ya? Enggak oleng kan? Enggak. Syukur. Cuci ya enggak oleng. Biasanya enggak uji, tapi khusus hari ini lumayan ya. No. Lah berapa lama? Cuci darah. Saya ini udah masuk udah hampir 6 tahun lah. 6 tahun. Usia Beno waktu kena cuci darah tuh, waktu kena sakit ginjal tuh berapa? Usia sekitar 20. 20. Iya. Jadi sekarang udah 26. Mei 26. Mei besok. Oh, mantap. Iya. Tapi tetap semangat kan? Semangat. Ah, kuncinya untuk tetap semangat itu apa, No? Kunci tetap semangat. Jadi enggak lah, kan orang kalau cuci darah itu kan ada ketakutan. Nah, takutlah nyawanya udah pendek, takutlah besok udah meninggal, segala macam lah pasti khawatir karena kan tak pernah mengalami. Nah kalau Beno gimana? Kalau Beno pikir kan kalau meninggal tuh semua orang pasti meninggal kan. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan kayak gini kan, lebih baik kita jalani aja sisa-sisa hidup kita nih kan, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat misalnya. Oh, oke. Okay. Nah, pada waktu baru kena itu loh, ya kan? Kan pasti ngedrop tuh loh. Yeah. Pikiran ngedrop segala macam. Nah, itu menurut pengalaman nih, kalau kita ke belakang lah. Apa loh yang membuat Reno itu jadi enggak takut lah? Awal-awal tuh takut juga. Awal-awalnya takut juga takut ya. Takut juga. Setelah setahun dua tahun tuh malahan jadi takut kalau tinggal hati ini. Jadi kalian terbiasa. Iya, karena kita tahu sendiri kan kondisi tubuh kita kalau tinggal hati sehari aja udah gak enak kan. Jadi pengennya hati itu harus tepat jadwalnya itu. Artinya Beno sudah bisa ngukur kan. Perlu jaga makan enggak? Kalau makan untuk sekarang ini enggak terjaga sih. Enggak jaga. Dulu-dulu sebelum stabil? Iya, dulu takut kalau makan-makan yang berlemak gitu takut. Okay. Kalau sekarang bisa, tapi enggak banyak kuah karena dilarang banyak cairan kan. Oh iya, karena harus ngitung ya cairannya ya, karena kalau kelebihan kan nanti sesak napas. Iya. Oke. Okay. No, pesan untuk orang-orang yang saudara-saudara kita yang mungkin baru terkena ginjal. Nah, apa pesannya? No? Kalau dokternya udah bilang kita harus cuci darah itu sebaiknya jangan ditunda-tunda. Karena makin lama racunnya akan makin menumpuk. Lebih baik kita cuci aja. Sakit enggak, No? Waktu pertama kali dicuci darah? Enggak sakit sih. Nah, kan banyak orang takut ya, dipasang mesin begini gitu kan? Sakit, emang sakit pas ditusuknya emang sakit. Iya, tapi kan sakitnya enggak seberapa lah. Dibanding kita nahan sesak di rumah. Betul, kan? Kalau sesak, waduh, enggak sempat lagi ya rasa sakitnya, menghilang lagi kan? Oke. Betul, jadi guys, itulah pengalaman singkat dengan Reno, dan besok kita sambung lagi deh cerita-cerita gimana Reno ini bisa menjadi penyintas sakit ginjal. Makasih ya, No ya. Iya, Pak. Oke. Okay.